Kisah pertarungan sengit Gajah Mada melawan Sunan Bejagung Lor di Watu Gajah Tuban. Gajah Mada, Mahapati Kerajaan Majapahit, terkenal akan kesaktian, kekuatan, dan ahli strategi perang, sehingga ia mampu menaklukkan berbagai wilayah di Nusantara. Namun, dalam kisahnya, Gajah Mada pernah mengalami kekalahan saat bertarung melawan seorang wali di daerah Tuban, Jawa Timur. Sosok wali yang dengan kesaktiannya mampu mengalahkan Gajah Mada itu dikenal sebagai Sunan Bejagung Lor atau Syekh Abdullah Asy'ari. Pada masa itu, Kanjeng Sunan Bejagung Lor yang dikenal sebagai penyebar agama Islam tinggal di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Konon, menurut cerita, kisah pertempuran itu terjadi saat Raden Kusumawardhani yang merupakan putra dari Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit mendatangi tokoh penyebar agama Islam, Syekh Abdullah Asy'ari atau Sunan Bejagung Lor dengan maksud berguru ilmu agama. Syekh Abdullah Asy'ari dikenal sebagai seorang ulama dan penyebar agama Islam yang tangguh, sakti mandraguna, gigih dan pandai bergaul, sehingga menjadikan beliau mudah diterima oleh semua masyarakat. Karena hal itulah, Raden Kusumawardhani tertarik dan berniat sungguh-sungguh berguru dan belajar ilmu agama kepada Kanjeng Sunan Bejagung Lor. Selanjutnya, Raden Kusumawardhani menjadi menantu Sunan Bejagung Lor yang kemudian lebih dikenal dengan nama Sunan Bejagung Kidul atau Raden Penghulu. Ayahanda dari Raden Kusumawardhani, yakni Raja Hayam Wuruk, tidak berkenan dengan keinginan anaknya untuk belajar agama Islam kepada Sang Sunan. Karena Raden Kusumawardhani digadang-gadang sebagai raja penerus tahta Majapahit. Kemudian, Prabu Hayam Wuruk memerintahkan Patih Gajah Mada atau Patih Barat Ketigo menghalangi niatan Raden Kusumawardhani itu. Sang Prabu Hayam Wuruk mengirimkan bala pasukan gajah dari Majapahit yang dipimpin langsung oleh Patih Gajah Mada. Mereka berusaha menyerang padepokan Syekh Abdullah Asy'ari atau Sunan Bejagung Lor. Adu kesaktian pun terjadi antara Patih Gajah Mada dengan Kanjeng Sunan Bejagung Lor. Di sela pertempuran antara Sunan Bejagung dengan Sang Patih, Kanjeng Sunan menyabda atau mengutuk pasukan gajah tersebut menjadi batu. Batu-batu itu pun mempunyai ukuran cukup besar. Sekilas wujudnya menyerupai bentuk gajah sampai sekarang. Dikutuknya pasukan gajah menjadi batu oleh Sunan Bejagung Lor membuat Sang Patih Gajah Mada geram, serasa dipermainkan. Ia pun langsung mengoyak pohon kelapa hingga buahnya berjatuhan untuk diminum. Sebaliknya, Kanjeng Sunan dengan santai justru melambaikan tangan. Pohon kelapa itu seolah hidup dan patuh. Batangnya melengkung dari ujung pohon sampai ke tanah, mengikuti lambaian tangannya. Kanjeng Sunan Bejagung kemudian memetik satu buahnya dan memberikan kepada Patih Gajah Mada untuk diminum. Selanjutnya, Gajah Mada menantang Kanjeng Sunan mengambil ikan di laut dalam kondisi hidup dengan kesaktian yang dimiliki.
ia menggunakan ilmunya untuk mendapatkan ikan, namun yang ia dapat adalah ikan mati. Tetapi Sunan Pejagong Lor bisa mengambil ikan hanya bermodal daun waru dan timba yang terisi air, sehingga ikan tetap hidup sampai di darat. Pada awalnya, Patih Gajah Mada percaya diri bisa mengalahkan Sunan Pejagong Lor dengan mudah. Tetapi di desa itu, ia justru kalah dan harus bertekuk lutut mengakui kehebatan Syekh Abdullah Asy'ari karena dua kali kalah dalam adu kesaktian. Karena mengalami kekalahan dalam pertempuran melawan Syekh Abdullah Asy'ari tersebut, sang Patih Gajah Mada akhirnya kembali ke Kerajaan Majapahit tanpa membawa pulang sang putra mahkota. Sumber lain ada juga yang mengatakan bahwa setelah kalah melawan Sang Sunan, akhirnya Gajah Mada berguru kepada Sang Sunan hingga akhir hayatnya. Ini dikuatkan dengan adanya makam panjang atau makam Barat Ketigo yang merupakan nama lain dari Sang Patih. Makam panjang tersebut berada tak jauh dari makam Sunan Pejagong Kidul dan makam Sunan Pejagong Lor.